Yang ini rasanya nasi putih banget. Nasi putih. Sudah waktunya buka puasa dan ini membahagiakan karena kita berharap amalan ibadahnya puasa itu diterima oleh Allah. Satu lagi yang membahagiakan, kita dapat kesempatan untuk menjajal ini rica entok manca, mantap jiwa. Dari warnanya sih oke, kemasannya dulu nih, kemasannya dulu oke. Ini stikernya warna pink ya, pink, cewek banget nih, cewek pinky, pinky. Ini kantung plastiknya juga warna pinky, keren lah, oke jiwa, mantap jiwa pokoknya. Oke, nanti kita akan coba rasanya kayak gimana ya. Jadi kita akan tahu apakah ini selezat namanya, semanja namanya. Wow, semestinya demikian. Aroma dulu. Aromanya dapat banget, berasa ricanya itu udah mulai meruap. Aroma-aroma rempah-rempah, ramuan rempah-rempahnya itu sudah meruap, memenuhi rongga indera penciuman saya. Jadi makin gak sabar. Ini memang sudah dingin, karena tadi diantar jam 4, sekarang posisi di jam ya habis maghrib. Jadi ya gak apa-apa lah, tapi tetap lezat. Nasi putih juga udah saya siapin. Ini juga pakai piring yang spesial, piringnya piring seng. Biar makin manja, makin manja, makin mantap jiwanya. Dan demi kesatuan NKRI, kamu juga harus mencoba entok, Rica entok manja ini. Ini ada di Instagram ini, cek nih, Rica underscore entok underscore manja. Juga ada di WA, bisa kamu cek juga, nanti tak kasih tahu WA-nya ya. Ada di 0878-3264-1001. Manja. Sekarang kita lihat teksturnya. Dari warnanya ini oke banget. Ini sudah yang memang rica seperti ini ya. Agak-agak apa namanya? Warnanya hijau karena ada campuran rempah, rica terutama, sama ada cabai kalau nggak salah ya. Biar pedasnya itu berasa. Yang harus kita pastikan ini benar-benar adalah entok. Karena entok dan ayam itu beda. Beda, sama-sama unggas tapi kekenyalan dagingnya itu beda. Entok, ayam, bebek, semuanya beda, sama-sama unggas. Paling kenyal menurut saya adalah entok. Bebek cukup oke. Kalau ayam itu ya biasa aja karena kita cukup sering makan. Bebek itu dia lincah, banyak gerak saat hidup, jadi apa ya, ulet gitu ya. Sama kayak entok ini. Kalau teman-teman lihat igal. Nah itu dia. Nikmat, yuk kita coba rasanya. Tekstur tadi udah, penampilan juga sudah cukup oke. Saya kasih 7 lah kalau penampilan ya. Atau tekstur ya wajar lah ya, biasa ya. 7 juga bisa nih. Ini masih ada bumbunya nih, sudah utuh bumbunya nih. Apa nih, jahe ya, ada campuran jahenya ya, untuk memperkuat rasa dan menghilangkan rasa amis. Yang gak bisa hilang itu adalah I miss you. Itu susah, susah banget untuk hilang I miss you. Kita coba. Ini sudah ada potongan-potongannya. Oh ya, ini adalah satu porsi kecil, satu porsi kecil untuk ukuran personal yang sekali makan gitu. Sekali makan satu orang satu porsi sekali makan. Harganya Rp35.000. Terjangkau banget kan? Kamu pasti enteng sereng lah. Sok apa kalau cuma 35.000 ya kan. Kalau yang satu ekor itu kalau nggak salah 300.000. Satu ekor, ada wadah khusus itu untuk satu keluarga. Bisa untuk makan buka puasa atau juga untuk makan sahur. Pas banget. Udah nggak sabar. Udah ngiler dari tadi, kita mau nyoba makan. Saya mau makan pakai langsung pakai tangan, nggak pakai sendok. Karena sudah cuci tangan ya. Jadi sebelum corona ada pun saya sudah dari dulu sebelum makan selalu cuci tangan. Yang ini rasanya nasi putih banget. Nasi putih. Kita coba. Benar.
bener kan? Saya bilang ini penyal. Penyal bukan alat ya. Kalau alat itu mentah, kalau penyal itu tekstur dagingnya. Masaknya pasti harus pas. Harus mungkin direndam dulu atau dimasak berapa jam agar terasa empuk. Penyal sekali kalau bukan alat. Kalau alat itu mentah. Ya. Lalu udah matang. Manja. Udah. Karena kalau makan ini dia minum pasti nambah nanti. Ya. Bumbunya berasa pas banget, paduan rempahnya. Rempah antara dia dari jahe, ada merica, ada cabai juga. Ini udah digiling halus ya. Digiling halus. Pas banget sama ini asinnya. Saya tuh penyuka asin sama pedes. Tapi ini berasa pas banget di lidah saya. Tidak terlalu asin, juga tidak terlalu asin, apa ya, tidak terlalu asin, tidak terpas banget pokoknya. Feeling yang masak nih jas. Recommended, saya bilang. Enak banget. Oke ya. Sekarang saya mau makan dulu, mau menghabiskan ini. Kalian ngiler di situ. Dan sekali lagi, channel ini bukan channel kaleng-kaleng, apalagi kolang-kaling. Beda banget. Oke, tunggu di situ. Saya habisin makan. Nanti kita kasih tahu hasilnya lagi. Oh guys, nggak tahan untuk tidak nambah lagi. Serius, ini enak banget. Dijelasin aja enak. Kebetulan saya nggak makan hati. Saya orangnya baik, jadi nggak makan hati. Udah nambah nasi kedua. Benar-benar bikin nafsu makan meledak-ledak. Bumbunya ini saya jilatin dulu biar terasa makin jos. Udah sampai pada potongan terakhir pizza entok manja. Ini tulang-tulangnya. Nasinya 2 piring udah habis. Ini sengaja saya jadikan gong. Karena gong itu adalah makanan penutup yang paling berkesan. Udah sampai meler. Itu menandakan makanannya nikmat luar biasa. Alhamdulillah. Jadi ada lagi. Jangan lupa kalau mau order di sini, ya. Order di sini. Ya, ada semua Instagram WA-nya. Order jangan lupa bayar, ya. Nanti ya order malah lupa bayar. Enggak jadi daging nanti. Oke? Okay? Oke. Okay? Saya habiskan makanan gongin dulu. Kalian tetap sehat selalu, jaga diri dari corona, tetap jaga kesehatan dan bye-bye.